Hai guys, balik lagi bersama dengan Denny. Kali ini kita akan melanjutkan permainan kita, gameplay Little Nightmare. Oke guys, kita langsung saja ke gamenya. Oke, sebelumnya gue ucapin terima kasih kalian sudah mengklik video ini dan juga dukung terus channel ini agar cepat berkembang ya guys. Terima kasih. Oke guys, kita akan lanjutkan saja permainan kita, game Little Nightmare ya. Yang kemarin itu kita sudah menamatkan yang originalnya ya. Dan sekarang ini gue akan melanjutkan permainan lagi. Game Little Nightmare yang DLC-nya The Deep ya. Oke, kita tidak membuang waktu lagi. Kita akan lanjut saja. Nah, ternyata gue kemarin itu beli-beli gak lihat ya. Atau gimana ya. Jadi, tahu-tahu semua DLC ada semua guys. Wow. Oke, kita akan coba mulai saja di sini sebagai karakternya. Oh iya, gue baru lihat bahwa yang perempuan anak kecil itu bernama Six ya. Dan yang cowok ini namanya apa ya? Runaway Kids ya namanya, gak tahu lah kayak begitu. Jadi kayak anak pelarian ya kalau kata-katanya ya. Oke, kita akan mulai saja di chapter ini ya, DLC ini. Oke guys, kita lanjut. Oke, kita sebagai cowok. Oh, tiba-tiba di suatu ini semua gelap ya. Kayak di tengah laut ya. Dia berenang menuju cari daratan. Oh, oh my god. Oh. Oh, untung saja dia lagi mimpi ya. Kalau beneran udah mati itu ya. Oke, kemarin itu juga yang anak kecil yang perempuan juga sama ya, bermimpi juga sama, tapi dia nggak sampai mati ya. Cuman dilihat sama wanita Jepang ya. Oke, kita lanjutkan saja. Kita loncat aja di sini. Coba kita lihat sebelah kanan dulu. Gelap banget ya. Wah, ini nggak, kita nggak dikasih senter, guys. Oh, wah gawat. Ya udahlah ya, kita akan ke kiri aja, ke kanan nggak ada apa-apa. Oh. Ada suara, guys, sebelah kiri. Kenapa itu? Oh, ada anak kecil, guys. Dikejar-kejar sama monster tangan panjang. Wah, ketangkap dia. Ya udahlah ya, kita akan coba ke bawah aja untuk melihat. Di sini ada lubang ya, kita akan loncat aja. Oh. Oh, di bawah ada lintah. Di sini kayaknya tempat yang kita lewati ya kemarin ya. Di sini ada kayak patung ya. Oke, kita akan lanjutkan saja. Oh, itu mata medusa ya. Kalau kena jadi batu. Oke, kita lanjutkan saja. Di sini biasanya kan yang si Kit ya, namanya anak kecil yang perempuan itu namanya Kids. Lewat sini ya. Kalau dia kayaknya lewat sini aja. Di sini karena di sana juga nggak bisa kita lewati masalahnya ya. Oke, kita akan pinggir-pinggir aja. Jangan sampai jatuh. Oke. Oke, sabar. Di sini aja loncat. Oke, di sini kita akan loncat. Naik aja di sini kali ya dulu ya. Kok nggak bisa naik ya? Oke, kita ke atas. Nggak mau naik ya? Oh, kurang tengah ya. Oke, oh. Di sana ada seorang anak kecil yang wanita ya. Lagi ngapain di situ? Oke, kita samparin aja di sana. Kita lari aja di sana. Oh, kita aman di sini. Jangan sampai kena sinarnya ya. Oke, kita kejar-kejar aja. Kejar anak kecil itu. Halo, ngapain lari-lari? Aku tidak menyakitimu. Wah, anak kecilnya sampai capek.
Suaranya sampai kedengeran ya. Oke, kita akan lari lagi aja. Karena kalau enggak, kita enggak kejar sama anak kecil itu ya. Oke. Ini kita sudah lalui semua ya. Yang jadi karakter si Sin ya. Sin. Oke, di sini kita akan... Halo kakak, kenapa kamu kabur? Waduh, dia... Kok kabur ya? Oh... Iya benar ini ceritanya sebelum si Sik ada ya. Karena dia lempar semacam tali ya. Ya udah lah ya, kita akan tarik. Oh, di atas ada semacam kayak botol ya. Kita akan coba tarik di sini, bisa tarik enggak? Oh, bisa ya, guys. Oke, kita akan coba naik dulu ke atas sini ya. Baru kita akan lanjutkan saja ke atas sana lagi ya. Ini kita akan coba naik dulu. Kita coba lihat botol ya. Udah botolnya apa sih? Kok nggak mau diapa-apain? Kenapa nggak mau diituin ya botol ya? Oke, kita lihat dulu. Oh, dia ambil sesuatu. Kayak surat ya. Ini kayak semacam kalau yang anak kecil yang cewek itu ya, lentera ya. Kalau ini enggak ya. Ini kita akan buang aja lah ya. Menghilangkan bukti. Oke, kita akan tarik aja di sini. Oke, kita akan tarik aja di sini. Lalu kita akan naik di kotak ini, lalu ke kiri sini, lalu naik lagi sini. Tuh, bener ya. Hai kakak, jangan lari dong. Bukan sisik kan ya? Gak tau lah ya, kita akan coba uber aja. Kayaknya sih bukan sisik ya. Oh, ini terciptanya ada kain di situ, ada yang melarikan diri ya. Oh, berarti ini kejadian sebelum sisik bermimpi ya. Oke, di sini nggak bisa kemana-mana kecuali ada lubang di bawah itu. Ini kan kemarin ya kita bisa tarik karena ada kurcaci ya, yang topinya kerucut ya. Oke, kita loncat aja di sini. Oh, wah, jatuh di mana nih? Oh, kayak di rawa-rawa ini ya. Kayak pembuangan ya. Yaudah lah, kita akan kemari dulu. Lalu oke, kita akan kemana? Oh, naik ke atas ya, tapi... Oh, ada box. Kita dorong aja nih boxnya. Oke. Kita dorong aja di sini. Ke kananin aja dulu. Lalu... Sampai di ujung dulu ya. Oke, kita naik aja dulu sini, lalu kita naik lagi di sini. Kayaknya di sana nggak ada apa-apa ya. Kayaknya nggak ada apa-apa, guys. Kayaknya nggak ada apa-apa di sini. Nggak ada kurcaci lagi ya di sini. Karena mungkin bukan eventnya dia ya. Oh, kita menemukan senter, guys. Ah, ini dia nih. Oh, kalau dia pakai senter ya. Kalau si Sik pakai gretan ya, gretan. Apa maksudnya? Korek ya. Sama juga ya, gretan sama korek. Oke, kita langsung jalan aja menuju ke depan lagi. Oh, lari guys. Itu
nanti dia menghisap kita meninggal langsung ya. Hati-hati juga kalau benar-benar lintah di daerah kalian, harus jangan ada dideketin ya. Kalau enggak dia menghisap darah, guys. Tuh, wow. Oh, di sini banyak, coy. Kayak kita lari aja dulu. Oh. Oh, wow. Dia mengejar kita, guys. Wow. Wow. Oke, kita naik aja ke atas. Ah, lintahnya dia nggak naik ke atas ya. Kalau dia naik ke atas, wah, berapa beda ya. Oke, kita akan loncat dari sini, naik. Oke, lanjut. Wow. Ini ada apa di sini? Oke, kita akan berenang aja di sini. Ada kayu di sini untuk apa ya? Bisa didorong? Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, kalau dia nggak bisa menyelam ya? Hanya berenang doang ya? Oke. Kita akan naik aja dulu di sini nih. Oh, turun lagi di sini. Tuh, kita nggak bisa menyelam di sini. Oke. Lalu kita akan kemana nih? Kita tarik kah? Oh iya. Kita tarik ininya apa? Kayunya ya. Lalu kita akan menuju kemana lagi nih? Kita lihat dulu. Gak ada apa-apa. Oh. Oke, kita akan coba lewatin ke sana. Ada apa itu, guys? Wah. Ada makhluk, guys. Ayo. Ayo anak kecil. Naik ke atas. Aduh, mati, guys. Aduh, awalin jelek nih. Oke. Lanjut, kita akan coba tarik lagi. Ah, berarti kita harus kemana ya? Ininya berenangnya kurang cepet ya. Oke, coba kita coba lagi sekali lagi. Oke. Oke. Hampir saja, guys. Agak susah ini ya, kontrolernya beneran. Ah, gile bener. Wow. Oke. Di sini nggak ada lagi kah? Ini kemana nih? Oh, ke bawah ya. Oh, ini kayak sebuah kolam ya. Oke, kemana lagi nih kita ke atas? Wah, ada banyak lintah di sini ya. Harus diapain ya? Inikah? Kita lempar biar dia buyar. Kita lempar aja ya. Oh iya, guys. Oke. Nyerang enggak? Wah. Nyerang gila. Oh. Makin menegangkan ya yang cowok ya daripada cewek tadi kemarin. Oke, di sini. Oh. Ada makhluk nggak di sini? Nggak ada ya? Oh, ada pintu. Oh, di situ juga ada kayak pipa ya? Oh, berarti kita akan coba naik aja nih. Bisa nggak? Oh, bisa ya. Udah pasti lah ya. Satu-satunya jalan ya. Oke, kita akan naik aja ke atas.
Lalu, oh, ada tikus. Kita kemana nih? Ada tisu di sini. Ngapain di sini ya? Dia main-main di sini. Di sini kayaknya nggak ada apa-apa, guys. Cuman hanya ada tuas di sini satu. Oh, ada lagi tuas di situ ya. Oh, di sini tuas. Ini pintu. Oh, nggak bisa diapa-apain. Itu aja ya kali ya. Coba kita turunin kali tuasnya. Oke, kita akan naik aja dulu di sini. Kita akan bergeser. Kita launch. Salah. Tangannya nggak sinkron sama otak, guys. Oke, kita akan loncat saja di sini. Ah, kita tarik. Oh, untuk nyalain ini aja ya. Untuk apa? Ini mungkin belum ada listriknya ya. Kita akan coba tarik aja nih. Oh. Oh, nyalain air di situ ya. Coba kita nyemplung aja dulu. Mungkin di sini. Oh, udah sampai ya. Nah, ini kita naik aja di sini. Bisa naik nggak? Ayolah. Masa nggak bisa naik? Oh, bisa. Oke. Ambil lihat. Oh, ada botol. Wow. Ada botol cinta, guys. Yang isinya ada surat lagi. Oh. Wah. Surat yang kedua. Ini kita lempar aja. Menghilangkan bukti. Oke, kita lanjutkan saja. Tangganya putus. Gak bisa ya? Wah, gak bisa, guys. Lewat mana lagi? Oh, pintu itu ya. Kayaknya kita akan ituin itu lagi kali ya, tuasnya ya. Coba kita akan tarik lagi aja tuasnya ya. Oke, kita akan tarik lagi tuasnya ke sini. Oh. Kurang ya? Kurang. Sekali lagi kayaknya. Nah, ini udah pas ya. Oke, kita akan berenang aja ke daerah sini. Ini nggak bisa nyalain center ya, gelap banget ya. Oke, oh di sini, nah kan akhirnya kita bisa meraih tangganya ya, karena tadi kan nggak ada air ya. Oke, di sini, oh banyak pipa-pipa ya. Oke, kita akan. Oh, di sini ya. Ini bisa. Oh, didorong doang. Gua kirain ditarik, kagak bisa-bisa. Ini ada apa di sini nih? Meragukan ya. Ayo, nah, udahlah ya. Dari sini kayaknya. Oh. Wow. Guys, itu monsternya gede banget. Pantesan ya, tadi gue berenang langsung kita ditarik sama dia ya. Ya udahlah ya. Seru nih kayaknya nih. Untuk episode berikutnya ya. Oke guys, kayaknya videonya sampai di sini dulu. Terima kasih kalian sudah menonton dari awal sampai akhir. Gue ucapin terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya guys. Biar gak ketinggalan video-video yang gue upload tiap harinya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye-bye.